Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu cara menghapus sampah di game Mobile Legends, atau cara membersihkan sampah di game Mobile Legends. Nah, untuk teman-teman pengguna Mobile Legends atau game Mobile Legends ini yang belum tahu cara membersihkan sampah atau file sampahnya, maka kalian bisa menyimak tips berikut ini. Langsung saja ya, kita ke tutorialnya. Di sini pertama-tama kita masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi Mobile Legends di HP kita masing-masing. Nah, ini juga sudah ketemu teman-temannya. Nah, jika sudah ketemu, langsung kalian klik dan tahan. Ingat, klik dan tahan hingga muncul seperti ini. Ada logo i seperti ini atau tulisan info aplikasi, kalian klik saja. Kemudian jika sudah, nanti akan tampil seperti ini. Langsung saja kalian scroll dan cari penyimpanan atau penggunaan penyimpanan seperti di HP saya ini. Kemudian di sini kalian akan melihat, yaitu ada hapus cache ya teman-teman, hapus cache, atau di HP lain biasanya hapus memori. Di sini jangan menghapus data teman-teman ya, namun hapus cache atau hapus memori. Nah, langsung saja kita hapus cache. Nah, secara otomatis jika sudah nol ya di sini, maka sampah atau file sampah pada game Mobile Legends ini sudah hilang atau sudah bersih. Nah, begitu teman-teman, caranya sangat mudah sekali ya, cara membersihkan sampah di aplikasi Mobile Legends. Semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.